Roda truk lepas, pengendara motor di belakangnya jadi korban. Kecelakaan di jalan raya hingga kini masih kerap terjadi. Hal tersebut bisa disebabkan oleh berbagai faktor, mulai dari kelalaian para pengendara hingga moda transportasi yang tidak memadai. Seperti dalam video yang baru-baru ini viral di mana terjadi kejadian yang tak terduga pada pengendara motor di jalanan. Ia terjatuh akibat roda truk yang berada di depannya tiba-tiba lepas. Video yang diunggah oleh pemilik akun Instagram Agus_Bans4 ini pun sontak mencuri banyak perhatian warganet. Pada awal video, si perekam tampak menyoroti si pemotor yang melaju dengan kecepatan normal dengan jarak yang agak mepet di belakang truk. Tak berselang lama, tiba-tiba saja roda ban belakang truk yang berada tepat di depannya terlepas. Roda yang menggelinding tersebut sontak saja menghantam pengendara motor di belakangnya hingga terjatuh ke aspal. Tak lama, video yang memperlihatkan roda truk lepas yang menyebabkan salah satu pengendara motor di belakangnya menjadi korban ini pun dibanjiri komentar warganet. Banyak dari mereka yang mengingatkan tentang pentingnya menjaga jarak kendaraan.